man marahyo. Malum lah rian ni aku. Mana tahu esok lusa hari kamu. Nah, ini aku ikhlas nih. Aku belanja kopi 10 ringgit. Hah? Sorry aku tidak dapat ikut minum kopi. Maklum lah. Kan pukul 10 sudah. Sempadan kan tutup. Bye. Hai Talib. Selamat jalan. Selamat jalan. Sampai jumpa lagi. Ataupun kalau kau sampai je lagi kemari tak. Ini tuan untuk bayaran Amina. Macam mana dengan tuan? Payment lain sudah tuan jelaskan? Sudah tuan. Macam mana dengan payment pihak kata ni? Dengan Mr. Lim saja belum tuan. Belum? Oh. Tapi sudah je aku arahkan untuk membayar minggu lepas. Oh, sudah pulang tuan benar. Tapi kata Saleh ada kesilapan dari pihak bis diorang. Jadi diorang mesti ganti seperti yang dijanjikan. Baru tak tani bayar semua tuan. Semua tu dah apalah. Ada apa-apa lagi? Ada satu lagi tuan. Talib sudah dia 3 hari dah masuk kerja. Talib. Orang kesiankan ke dia, dia pulang buat cuma ni. Tahu ya, cuma lagi. Dah apalah. Sekarang beritahu Saleh saja. Ani aku keluar dulu ah. Kalau ana ada si Saleh, suruh dia kontak kedai akulah. Okey. Baik tuan. Hello, abang. Waalaikumsalam. Pagi ni Hawa ada meeting. Ya tanda tak dapat jalan sama abang tu sekarang. Okey, sekarang saya tanya jalan ah. Okey bang. Esnya bos kita ni tu sudah lama kahwin pun masih je romantik. Kalau habiku macam tu kan bisa ya. Lurus tu. Kalau aku langsung dada. Bah, sudah tak. Berusaha mengumpat lelaki sendiri, Nek. Sekarang dah masuk syurga. Benar juga. Bah, Audi. Boleh ini sekarang aku minta maaf pada lelaki aku. Kalau-kalau malam ini dia cakap pada aku. Nur, aku cinta padamu, sayang. Cuba dulu kau sendiri cakap sama tu lelakimu. Mana salah, kan? Korang, aku yang kena ucap silahau. Baik ke silahau mendi ucapnya salah makan, dibawanya sekarang ke hospital. Depedah-pedah. Thank you.
apa, bos? Nah, istirahat saja dulu. Lagian, proyek ini hampir selesai kok, bos. Nggak apa-apa, nggak sakit ya. Ngalih aja kali ini, cukup tidur, Pak. Adin, pesan payment? Oh, tidak jadi masalah, bos. Nanti saya kasih diskon lagi. Eh, diskon? Oh. Kau yang rugi, ganti barang, diskon lagi? Saya rugi sedikit. Nggak masalah, bos. Yang penting, hubungan bisnis kita selalu terjaga. Bukannya begitu, bos. Bawa. Kalau cuma itu, okey lah, Din. Thank you, ah. Okey. Kalau apa-apa, you call me lah. Okey, bos. Aku balik dulu, ah. Okey, bos. Siap, bos. Halo, sudah pergi, keluar ta? Oke. Ba. Okay. Puan manggil. Maaf saya ke tandas tadi. Ah, tidak apa-apa. Aku mau kau kemaskinikan minit mesyuarat tadi kepada semua orang pegawai. Puan? Puan tidak apa-apa? Puan? I'm okay. Apa sih aku tadi? Puan minta forwardkan minit kepada pegawai. Kau forwardkan minit mesyuarat tadi arah semua pegawai yang hadir mesyuarat tadi. Dan kau pastikan Encik Razali buat tindakan yang segera. Okey. Itu saya, Puan. Okey, itu saja. Hello. Waalaikumsalam. Dia bercakap. Oh, Encik Ruby. Macam mana proses pasal amal aku baru tu? Belum tahu. Kalau boleh dipercepatkanlah. Minta tolong kepada kita. Belum tahu juga. Baba. Okey, aku faham. Okey, bah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Kami berdua akan minta maaf orang habis kita. Minta maaf apa tu pulanglah? Kamu berdua ni, anda je bersalah. Oh. Hari raya kah sudah? Terus-terus kamu akan minta maaf, Ani. Jangan-jangan kamu, Ani, salah makan barangkali, eh? Teluan juga kita, Ani, bapaknya. Hari raya apa terpulang? Puasa pun belum. Bukan, ya, babunya. Indah ada angin, indah ada ribut. Terus-terus lepas makan nasi, kan minta maaf. Hairan juga itu. Indah, Pak. Maksud kami itu, kami minta maaf pasal... Anu, cuma ni, Pak, Bu. Jorang terpaksa terpulang mis kita tinggal di sini, Pak. Macam anu terpulang. Jangan tak disusahkan pasal itu. Selagi ada kudarat babu sama bapa muane, kami sedia membantu. Lagipun, bukan jokan orang lain. Kan cucu-cucu babu itu jutu. Lurusnya babu kamu itu. Kami kemariani pun bukan ya kamu maksa kami. Bapak sama bumuannya ikhlas bah kamu nolong kerik kamu ini. Jangan tak kami ngawakan pasal itu. Minta maaf ku bu. Amah kau tu sepatutnya datang minggu ini. Sekali ada tu masalah di sana. Jadi insya Allah mungkin amah kau tu datang dalam masa seminggu lagi lah. Jangan terpikirkan. Insya Allah setiap kejadian itu ada hikmahnya tu. Terima kasih Pak, Bu. Sebenarnya malu ku pulang. Nyorang sudah anak berpasaran ani. Tidak patutnya menyusahkan. Ani bis kita ni kira patut berehat bersudah. Oh. Ani pun sebenarnya kira berehat bersudah ni. Sama sajanya tu. Di kampung mana bukan sudah akan dibuat. Nganya hari minggu ini tepat serta kami balik dulu ke kampung sekajap ni, melihat di rumah. Kelurusan tak juga ada jemputan. Indah juga bisa yang mana datang. Lagipun tak kedohong juga sudah bapa berjanji. Iya, kalau bapa sama bapu balik lama pun dapat, Hawa boleh ambil cuti. Tidak payah tak kau mengambil cuti lah. Babu pun balik sekajap juangannya ni. Di sini babu ni juga rasa sunyi. Hari-hari mendengar suara cucu babu yang dua orang itu. Siapa lagi Hawa? Adi Muslihat tu pun. Apa kabar Leha, Bo? Ada yang menelpon kita? Ada. Selalu. Ia sihat pulang. Dia ada menelpon kau kan? Leha. Oi Leha. Kenapa senyum-senyum mana? Lelek siling sonya lagi. Mana ada? Kakak tadi panggil lah tu, nak dengar-dengar. Kak. Macam mana kan rasa cinta ni, Kak? Apa? Kakak pernah bercinta? Kenapa terus-terus ceritanya pasal cinta ni? Jawab saja, bah, pernah ke indah? Jangan tak tanya-tanya pasal kakak. Kak, Lehan dah pernah rasa cemani bekak? Rasa apa lagi? Rasalah. Rasa tenang, sejuk, gembira,
Macam-macam rasa lah, Kak. Hantam tanah aneh. Kak, Leha rasa kan? Leha sudah jatuh cinta bekak. Eh, beri malas melayan kau aneh. Baru je melihat wayang, jatuh cinta rahiro filem. Besok melihat wayang lain, rahiro atu je tu kanang. Tapi ini bukan ni, Kak. Ini lain, Nek. Ini dah jatuh cinta arah pelakon atu. Oh, bukan arah pelakon. Arah orang pun jual tiket atu, kan? Pun bukan. Bah mana saja ta? Leha jatuh cinta arah Abang Samsul. Syam rasa ada baiknya tanya terus terang pasal hubungan kita dengan Yara Leha. Tapi Syam, awak nama melukakan hati Leha. Tapi kan kalau tanya ini begitu awalan ni, aku takut sekarang teruk lagi akibatnya. Tapi Syam. Okey. Syam tahu yang you sayangkan adik you. Tapi kan sampai bila tanya merahsiakan hubungan dengan ini, aku takut sekarang sudah kedapatan lagi terlihat benci you sekarang. Masalahnya, Leha tu mana-mana sayangkan you. Syam tahu yang Leha tu sukakan Syam. Tapi Syam anggap ia macam adik sendiri. Hawa dah sampai hati, Syam. Hawa tahu sedih itu nanti. Macam Anita. Why not kita ni berdua bagi tahu Leha. Okey. Temenung, apa kau fikirkan? Kau ni, Fi. Terkejut. Tidak, aku batang nunggu kau. Seru-seru. Aku tadi ada urusan sedikit saja tadi. Eh, minum main gak nyak? Berapa ni? Tidak ada apa-apa. Atu, aku pandai sikit saja. Ubatnya ni tinggi dosnya, Nek. Tidak, aku tidak ada apa-apa. Pandai biasa saja. Untuk ubat tu. Wah. Kalau kau sakit, kau dah baik rasa. Baik tak kau buat medical check up? Nah, benar. Aku paling biasa saja. Wah, please dengar cakap ku. Jangan kau sampai jadi macam... Okey, sorry. Aku tahu kau tenganankan arwah. Okey, macam ni saja. Nanti aku jumpa doktor. Aku buat medical check up, okey? Okey, tanya order.
Dari mana aku tahu?